Oke, pemirsa channel saya ini, kali ini saya akan mengulas tentang cemara udang. Ini contohnya, ini bisa untuk bonsai, terutama di taman. Ini masih keadaannya masih belum ditata, masih liar. Cemara udang. Ini juga sangat bagus untuk taman-taman, biasanya taman kota. Taman-taman lainnya yang membutuhkan lahan yang luas. Inilah cemara udang buat bonsai. Jangan lupa subscribe-nya ya, ditunggu dulu.